Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Androklik, ketemu lagi bersama saya di channel Androklik. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sedikit share kepada teman-teman bagaimana caranya menambahkan jenis fonts di aplikasi WhatsApp. Nah, seperti teman-teman lihat sendiri di sini saya menggunakan beberapa jenis fonts untuk mengirim pesan di aplikasi WhatsApp. Nah, biasanya WhatsApp hanya menyediakan jenis fonts biasa, tebal ataupun miring. Nah, di sini teman-teman bisa memilih beberapa jenis fonts hanya dengan satu aplikasi saja. Oke, teman-teman, saya akan mencobanya langsung di sini. Saya akan mengetikkan Androklik. Setelah itu, teman-teman blok. Nah, setelah terblok, teman-teman langsung klik titik 3 di atasnya, lalu pilih stylus tag. Nah, di sini teman-teman bisa memilih beberapa jenis fonts yang ingin teman-teman kirim ke sahabat ataupun yang lainnya. Oke teman-teman, untuk aplikasi ini ukurannya sangat kecil sekali, sekitar 2 MB. Jadi teman-teman bisa download langsung di Google Play Store ataupun teman-teman bisa klik langsung di kolom deskripsi agar teman-teman mudah menemukan aplikasi yang saya rekomendasikan ini. Nah, memang banyak jenis-jenis aplikasi yang menawarkan font seperti ini, tetapi ini adalah rekomendasi dari Androklik karena di sini mempunyai sekitar 128 jenis fonts ya. Jadi banyak sekali untuk teman-teman bisa berkreasi mengirim pesan menggunakan beberapa jenis fonts. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya untuk penjelasan di video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin mendownloadnya langsung, teman-teman bisa langsung ke Google Play Store ataupun teman-teman bisa langsung klik di kolom deskripsi dan teman-teman akan diarahkan ke Google Play Store untuk mendownload aplikasi Stylus Tag tersebut. Oke teman-teman, jangan lupa bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Androklik, teman-teman bisa klik tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan informasi tips dan trik seputar Android ataupun game yang sedang tren saat ini. Dan bagi teman-teman yang menyukai video ini, jangan lupa klik tombol like ataupun teman-teman bisa merekomendasikan video ini ke teman-teman kalian tentunya agar lebih bermanfaat lagi. Akhir kata dari saya Androklik, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.